Selamat datang ke podcast ASDF TV bersama dengan saya Irfan sebagai host anda untuk hari ini. Alright. So hari ini kita ada guest guys, macam biasa. Kalau korang ingat, ingat tak lagu Sandiwara yang pernah famous dulu? Yeah. Ah, so hari ini saya jemput kita ada daripada kumpulan Expose. Perkenalkan dulu diri. Okey, nama saya AP selaku bassist. Alright. Saya Furhan selaku vocalist. Dan Marakas. Marakas? Cak Lin? Marakas? Ada Marakas. Nama kau? Nama aku? Nama aku ni, nama saya Takim. Takim. Drum. Alright. So kita kat sini kita ada AP, kita ada Furhan dan kita ada Takim. Yes. Yeah. Yang tak ada je, Nurin dengan... Nurin dengan tak ada. Nurin dengan empat orang kan? Ah, kita empat orang je. Sebelum ni macam 5 orang. Sebelum memang 5 orang. Tapi semua dah kena buang. Tinggal apa orang. Dah kena buang ke dia orang yang keluar? Tanyalah kenapa kena buang. Ha, nanti kita tanya kejap lagi. Ya. Okey. So, anda semua ni berumur berapa tahun ni? Gelenggan bawah 30. Bawah 30 ke? Alright. Tadi macam cakap 41 ni. Tak ada, tipu. Tipu lah. Biasalah tu yang budak-budak ni. Nak jujur, umur jujur ke? Umur yang jujur ke? Jujur lah. Kalau boleh nak beritahu, okey. Dia start daripada yang paling muda kan? Saya paling muda, 31. Saya yang kedua muda. Kedua muda kan? 34. Okey. Dan saya yang paling tua lah, 37. 37. Okey, okey. Siap. So, tua eh. Ifan umur berapa? Saya umur 25. 25. Nama saya Ifan. Dan saya tinggal kat Shah Alam. Alright. Dia bagi saya agak pelik juga sebab single pertama dah meletup. Okay. Sebab jarang-jarang lah orang yang buat lagu untuk pertama punya lagu meletup. Tapi untuk Expose dah meletup. So apa perasaan time lagu Sandiwara tu? Oh, perasaan biasa je. Biasa je. Wah. Sebab ketika itu, orang tak kenal Expose sebenarnya. Betul. Orang tak kenal Expose. Orang tahu lagu je, tapi dia tak tahu Expose. Dia tahu Expose ni macam band Indonesia. Ingat kita orang ni Indonesia, ingat muka kita muka Jawa juga. Jawa. Tapi masa mula-mula keluar lagu Expose ni, masa tu kita baru hantar lagu kita dekat satu sesi radio. Boleh sebut? Boleh. Aku yang cakap boleh. Masa tu kita first time, kita hantar dekat Era. Era. Era Pickup. Dan hari-hari kita orang tunggu, tak ada. Tunggu, tak ada. Sampai pukul 12 lebih, dah tidur. Bawa dia. Lepas tu ada orang cakap, semalam ada lagu kau. Lepas tu kita orang pun terlepas lah, macam kita orang excited nak dengar. Tapi kita orang terlepas lah. Lepas tu, lama-kelamaan. Berbulan lagu jugalah. Nak dengar lagu sendiri dan radio sampai duduk tak ada pula. Berbulan eh. Oh, bagi dekat Era. Bagi dekat Era mula-mula. Mula-mula ke? Era yang upkan lagu Sandiwara tu. Oh, faham. Dia kalau Era ni kalau pukul 12 ke atas, tu lagu baru nak up lah. Kalau bila dah high rotation, dia akan pergi ke tengah hari ataupun pagi. Pagi tengah hari ataupun malam, pukul 8 macam tu. Okey, faham. So, lepas tu perasaan tadi kan? Perasaan kita lepas dengar lagu tu rasa macam, betul ke suara aku? Betul ke aku main bass? Betul lah. Betul ke aku session? Bukan. Maksudnya sombong sikit lah. Kita boleh dah berdabik dada lah. Berdabik dada? Oi, bangga. Tak ada lah. Cakap sikit. So, Sandiwara ni kan, lagu Sandiwara ni dah berapa lama cipta je? Berapa lama korang buat ni? Takim punya phone. Mana bantal aku tadi? So untuk lagu Sandiwara ni kan, berapa lama korang buat? Sandiwara sebenarnya start 2014 lah. Start 2014? Tapi time tu arrangement yang apa, kopak kapik lah. Arrangement yang bodoh-bodoh, arrangement kampung gitu lah. Dia macam raw material lah. Raw material lah. Masa tu lagu Sandiwara, masa tu original key adalah A minor. Sekarang dia turun sikit tapi rabak juga kat belakang tu. Dan lagu mula-mula B minor. B minor. Lepas tu baru turun A minor. Lepas tu A minor baru turun G minor. Maksudnya dia dah bertukar-tukarlah. Dia bertukar. Asal bertukar sebab time tu kita tak ada knowledge lagi dalam bab music. Ada je knowledge tapi knowledge tu kurang kan. So kita tak tahu lah key dia, key apa, apa yang special kat dia. So bila dah, sebab time tu baru kenal je. Baru kenal? Baru kenal sangat. Time tu ada dua orang je expose tu.
Lepas tu baru masuk satu, satu, satu. Oh, so sandiwara tu siapa yang buat? Siapa yang tulis lirik? Siapa yang arrangement lagu semua? Lirik, Lantodak, melodi, Abang Deoma. Lepas tu yang baru yang korang dengar ni, tu baru Zimi lah. Zimi Sofas. Atau so, Zimi Magistrate. Zimi Sofas lah. Zimi Sofas lah. Ha, dia just, yang dia yang buat balik. Dia produce tu. Balik lah. Dia arrangekan balik. Sebab nampak? Dulu, Sandiwara dulu ada macam rock kapak sikit. Ha, rock kapak sikit. Rock kapak sikit. Ha, sekarang ni jadi rock modern lah. Ha. Yang lama, yang version lama tu ada lagi tak? Ada, kat tapi kena jadi dalam komputer lah. Hadis. Lah. Tak, tak ada post kat mana-mana kan? Tak ada, tak ada. Tapi kalau memang kopak kapik pun. Kalau post tadi, kalau post salah kan? Kalau pun salah copyright ah. Oh, kena copyright. Ya? Nanti SRC saman. Ha, oh, tak boleh. SRC manager di sini. Lepas tu so sekarang ni dah berapa single lah korang ada? Kita dah 10 eh. Rasanya 10. 10. Dia campur lah single dengan projek. Projek semua campur. 10 11 10 gitu. Oh, projek-projek maksud ni macam mana? Projek macam Takim tadi. Betul. Tadi call tadi. Call tadi ada projek ni. Tak. Okay, projek tu macam kita ada dengan Waris. Kita ada dengan Waris, kita ada dengan Ikon Fatana. Dengan Fatah Fajona. Yang Ikon Fatana tu yang lagu baru sekarang kan? Betul, itu baru. Abadi. Abadi. Dia sepatutnya nak apa nak promotekan satu perincah tu Adabi. Tapi dia buat kita tukar kan. Saya jadi blank ah. Yeah, nak jadi abadi lah. Sebab tak nampak, tak nak nampak sangat kita promote kan. Pasal nak tanya pasal lagu Abadi dia. Abadi. Tu tu bila bila release tu? Dia tahun lepas. Tahun lepas bulan 6 eh. Bulan nampak PA pun tak tahu. Bulan lebih kurang dalam bulan Jun lah. Lebih kurang Jun lah. Kalau tengok kat YouTube bulan Jun lah. Tapi sebelum tu kita ada Jejak. Satu tahun tu kita ada dua. Kita ada Jejak, kita ada Rasul. Okey. Jejak. Rasul. Jejak seru. Deru. 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 Okey, kalau okey. Ivan dengan expose kan? Yes. Apa Ivan? Ivan, Ivan. Ivan suka lagu yang mana? Maksud dia Ivan kenal expose ke tidak? Kita nak tahu lah sebab dia. Ha, betul. Dia, betul. Saya kenal expose. Sandiwara je. Lagu Sandiwara. Sama lah macam kat dengan komen. Lagu Jejak. Oh, oh je. Dan lepas tu banyak buat cover lagu. Yang paling saya minat lagu Digimon. Oh. Oh, Digimon tu best tu. Macam mana boleh buat Digimon, Digimon tu? Idea dia. Idea Furhan lah. Sebab kita orang ni bukan dikatakan kita orang ni lahir di zaman yang sama lah. Walaupun berlainan umur tapi di zaman yang sama, di zaman yang layan anime Dragon Ball. Beli buku tanpa stiker, gaban, main Digimon, Cyberpad. Minat Selemon ni, Selemon. Akan menghukum mu. Jadi kita orang ni memang best 80s dengan 90s memang kita orang minat anime lah. Minat salah satunya Digimon lah. Bila saya tengok Digimon bertukar pada Dragon, mula memang. Tu baik lagu Digimon. Furhan pandai cakap apa? Pandai dia nyanyi lagu Jepun. Dia boleh bercakap saya Jepun ke? Bukan nyanyi je, saya boleh bercakap. Ya. Kau tahu cakap dengan dia? Digimon tu asal pada mana? Ikiga. Dia Digimon asal daripada Kelantan. Kelantan? Oh, Kelantan ya. Oh, baik, baik. Joko, Mademo, Demo, Nate, Nate. Mu, Demo, Natero, Makepo. Sebelah. Macam apa Epi dia tahu cakap ni? Jepun. Macam mana? Ha? Macam mana? Konnichiwa, Anigalto. Ikarashimasu. Bro, sebelum kita merapu lebih jauh lagi, kita nak tahu gak permulaan korang ni sebenarnya. Oh, susah. Susah gak kan? Jalan tu susah, berliku-liku. Panjang cerita dia. Betul. So macam mana korang boleh berjumpa? Tu kita tanya. Macam mana boleh berjumpa dan boleh decide untuk buat band expose ni sebenarnya? Okay, sebenarnya kita korang pernah dengar lagu Bidadari ya? Boleh lah. Bidadari ya. Kan? Okay, sebenarnya AP bukan kerja kat situ. Dia macam menempel lah. Ya. Jadi menempel macam jadi tukang angkat angkat barang. Angkat barang. Tag lah. So dia cakap, "Wei, kau tak nak buat band ke?" Sebab AP banyak main dengan band-band kan lain. Tapi tak ada band yang betul-betul untuk komersial tau. So kau tak nak buat band ke? Ada. Ada nak buat tapi tak ada gang. Tak ada ada vokalis, tak ada apa semua kan. Kita ada dengan gitaris je. Gitaris dululah. Gitaris yang lama. So ada dengan gitaris je. Lama juga, setahun
bulan juga, 6 bulan lepas tu baru kita jumpa Furhan. Jumpa Furhan dengan keyboardist. Jumpa Furhan kat mana? Furhan tentu buat apa? Lepas tu saya tengah isyarat dah. Tak ada, tak ada. Memang mula-mula ahli asalnya AP dengan Fakrul. Dia sebutlah nama eh. Apa je lah eh. Apa je bang? Fakrul dulu gitaris pertama untuk Expose. Lepas tu diorang ni bekerja di bawah band Lela. Okay. Bekerja di bawah Lela. Band Lela. Dan masa tu Lela suggestkan untuk buat band. Tapi masa tu band dengan orang tua. Dua orang aja yang muda. AP dengan Fakrul yang muda. Tentu abang tak berjenis dek. Tentu abang 26 dek. Muda-muda lagi. Abang ingus lagi dek. Masa tu band orang tua umur 40-50. Tentu zaman Masas lah. Yang Masas. B2B lah, B2B. Oh, tahu? Eh, tahu lah. Pasal je. Aroma terapi ni lah. Aroma terapi. Lepas tu, abang Lan Todak ni lah. Abang Lan Todak yang penulis di lagu Sandiwara. Dia cakap, daripada kau buat band orang tu, baik kau collect budak-budak muda, buat satu band. Sebab kalau band orang tua, kita bukan nak merendahkan band orang tua, tapi bila band muda ni lagi fresh, lagi fresh macam tu lah. Lagi energi. Dia nampak, dia bukan cakap dia orang tak bagus, dia orang bagus. Tapi kita bagi nampak, biasa sama je. Kan tengok cantik, sama tinggi. Sama tak ada lah. Suatu misai dalam cunia, tak ada lah. Anak lapan kan. Maksudnya tu. Semua dah berkahwin ke? Tak, saya seorang yang belum. Lakin dah kahwin, saya dah kahwin. Bau lagi, bau lagi. Plastik bau buka. Kita balut dengan plastik. Ya. Letak kunyit sikit. Tengah hari kejadian bau buka, bau. Siap ada bubble wrap tu. Bubble wrap. Aku punya kesenggam tu melekat. Sebab lama sangat. Bodoh lah kau. Itu kena bawa pergi klinik tu bang. Pakai tina lah, boleh hilang. Tapi dia dah buka dah. Saya belum lagi. Saya spill lagi. Ada lagi, fragile. Bodoh sel. Okay, nak mengapa? Sambung balik. Sambung balik. Yang cerita tadi ya? Yang apa? Macam mana? Lepas tu kita... Lan Todak ni cakap lah. Okay, P. Kau cari lah budak. Kan? Dia access drama lah. Time tu. Okay. Tak apalah kita pergi. So saya dapat jadi juri kat UTEM time tu. Jadi juri. Jadi juri kat UTEM. So tengok dia perform. Saya belajar UTEM. Dia belajar UTEM. Mesti technical Malaysia berlaku. So nampak Mamat ni dia ada dua orang. Okey. Sebenarnya masa audition tu dua orang. Sebab nampak dia saya ada tengok kat YouTube. Tak ada sini. Macam lawan karaoke eh? Karaoke. Dia ada. Oh, ada. Oh, ada, tapi yang tu lain. Yang ni yang lain. Oh, ni yang lain. Yang ni Battle of the Band. So dia dengan seorang lagi, Farid. So bila tengok karakter, dia lah karakter yang kita nak sebenarnya. Sebab dia ada, sebab semua gila dengan high pitch ni semua gila kan. Betul. Gila babi semua tinggi kan. Betul. Padahal tak ada apa-apa pun. Kau lanyak panggil dia. So dia ada high pitch tu. So kita masukkan dalam Expose. So jadilah Expose. Takim last. Dia last sekali sebelum sign dengan SRC. Seminggu. Nak bagi audition dengan SRC sebab kita hantar CD. Lagu tu masa tu lagu Sandiwara. Yang version Kompak Kapik tu lah. Kita hantar CD tu. Lepas tu SRC setuju nak audition kita orang. Lepas tu masa tu kita orang tak ada drama. Masa tu lah kita call sana, call sini. Cik drama lah. Ada orang cakap, call nombor ni, ambil nombor ni, call. Nanti dia tolong kau. Lepas tu, seminggu tu, kita orang praktis. Jumpa dia memang mula-mula datang. Dia tengah basuh motor. Saya pergi pun dia tengah basuh motor. Kim, mana? Gua tengah basuh motor ni, bro. Oh, ya? Aku nak panggil kau, boleh tak datang praktis dengan kita orang? Macam tu lah. Lepas tu dia datang naik LC. Apa? Motor apa kau? Macam tu? Waisuku. Waisuku. Mana ada lagi Waisuku? ada lah. Ada ya? Bukan ni Waisuku dah. Aku dah tak bayar hutang dah masa tu. Tapi Takim dulu kerja government tau. Takim kerja government Dia masuk government.
dia kan, kita orang daripada Melaka kan. Ha, dia daripada semua lah. Dalam satu apa badan, organisasi lah, majlis lah. Macam Akar Suki lah. Okey, okey. Akar Suki. So actually korang ni memang daripada music punya bidang ke? Tak ada. Tak. Memang tak ada. Tak ada, ada belajar pun. Semua berdasarkan pengalaman lah. Macam IP, dia dulu main dekat Kawin. Kawin. Oh, AP paling awal dah ada band. Ada lagi. Oh, ada lagi. AP dulu main main bass. Dia genre jazz dulu. Oh, nah, dia dekat dia menari lah bila saya cerita. Okay. Dia dulu main dekat pub ah. Pub, tapi genre jazz lah. Macam Hakim dia main tradisional dekat majlis tu lah. Badan majlis tu lah. Macam saya rock lah. Rock nyanyi lah. Yes. Nak tanya Furhan lah. Furhan ada suara tinggi kan. Itu memang dah bakat ori ke ataupun praktis? Tu daripada masa kecil. Ha? Masa kecil memang saya suka menjerit. Memang suka menjerit lah. Sebab arwah nenek saya. Arwah nenek saya selalu marah saya. Suara kau nyari saya macam tu lah. Lepas tu daripada kecil lah suka menjerit. Kalau siapa yang ada anak suka menjerit. Jangan halang dia menjerit. Nanti generasi kita 2030, semua budak-budak semua akan suara tinggi. Pak Azik! Dia belanja sikit nanti. Ha? Belanja sikit nanti. Tadi dia cakap. Di ujung. Tadi dia cakap kalau ada orang minta dia belanja, RM2,000. Dia cakap. Tadi dalam kereta. Okey lah, nanti tengok macam mana. Tengok macam mana. Takim. Main drum dah lama ke? Tak ada. Start umur 23. Start umur 23? Yeah. 23 start. Lepas tu main orang kahwin. Main... Yalah, main band-band biasa ni kan. Lepas tu start main club. Tapi tak macam AP lah. Club dia memang club muda. Macam saya, club orang tua. Club landut. Landut. Mula start tu macam... Segubah baju merah. Main club lah. Main replay-replay tu kan. Ganti nama. Lepas tu, baru start main lah. Dalam tu, dalam club landut tu ada apa macam orang tua-tua kan. Betul. Lepas tu ada GRO. Nah, tak payah nak cakap dia pasal macam kafe. Dia macam kafe tapi saya nak cerita pasal dia kelab dia pelik tau. Laki dengan laki tak boleh joget. Dia siap ada. Dia siap ada. Main pun laki dengan laki tak boleh. Tapi sebenarnya seronok sebab apa kita tengok orang-orang joget ni. Kadang-kadang yang joget cantik kita tengok lah kan. Kita tak tengok pun yang kata yang pakai seksi tak ada pun. JP tak pernah masuk dandut. Kita menjaga ikhtilat. Masuk dia punya kelab dandut dia. Ni kelab dandut dia. Rare kan? Tapi masa kalau dalam kelab tu, kelab dandut tu, bila kan ada lampu-lampu lilak-lilak tu kan. Masa tu, lawa. Semua cantik. Buka lampu pada depan. Kalimantan tu. Tu kau tengok. Parut sana sini. Tapi ingat satu je. Kita hanya mencari rezeki. Betul. Zaman tu lah. Zaman tu nak cycle. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Betul. Jojit. Tak. So, macam AP main bass berapa lama dengan AP main? Saya kalau kira, ke mana saya start main suka-suka lah. Sebab saya ada kerja lain. Saya suka-suka. Lepas tu, member panggil cakap, yo main band ni. Main lah, kahwin. Dulu main metal tau. Main metal? Main lagu metal, Kromo. Kita main lagu tu. Sekali pergi main orang kahwin, kena main lagu Bossa Nova. Tercengang aku siap. Tercengang aku, lagu apa siap? Sampai macam tu tau. Belajar sikit-sikit kan. Oh, ni lagu Melayu rupanya. Boleh belajar lagu asli. Belajar lagu dandut. Kita tak ada background belajar muzik tak ada. So, kita semua apa? Engineer kan. Semua ni semua bantai dengan pengalaman. Belajar sendiri lah. Tanya orang. Jumpa orang macam contoh lecturer kat KL kan, lecturer ITM ke apa kan. Okay, pergi jumpa dia personal. Jumpa ngim, macam tu mengending. Tu lah mengending kan. Datang, bang. Abang baik lah. Lepas tu dia, dia ajar bang. Ajar saya bang macam ni. Okay. Dia ajar lah, tapi bagus lah. Orang yang ilmu tinggi, dia lagi humble sebenarnya. Lagi bagus sebenarnya. Ada yang macam, tak tahu ada yang baru tahu A minor. Tapi dah berkukuk lah. Macam aku lah, aku humble. Kau humble, kau bagus. Kau humble. Macam Abu Furhan, tahu main instrumen apa? Instrumen macam saya cakap tadi, marakas. Marakas Dia boleh main piano. Boleh main piano? Ya, dia main piano.
power. Tapi drum dia boleh main. Boleh. Satu beat dia. Disco. Tuntak sampai sudah. Di mantan benda tu. Saya boleh main semua. Apa kita main bass saya tak boleh main. Tapi bukan main pro lah, tapi main sikit-sikit tu boleh lah. Alright. So, lepas tu Nurin pula. Nurin ni dia start ada time keluar lagu seru kan. Aha. 20. 2020. Hujung 2020 lah. Macam mana Nurin boleh nak masuk dalam expose ni? Oh, sebenarnya macam ni. Expose time tu 3 orang lah. Dah tinggal 3 orang. So, kita fikir dah buang 2 gitar. So, nak cari satu gitar sebab senang nak pergi show, nak pergi buat apa-apa senang. So, bila terfikir-fikir, tengok Nurin ni sebab dia pernah cover. Dia pernah cover lagu Sandiwara. So, AP memang follow dia, follow AP lah. So, tengok dia punya, okay, Mina ni okay sebenarnya kan. Okay, dia punya background pun okay. So, AP jumpa dia. Okay, kau nak masuk expo tak? Melamar lah. Melamar. Kau nak masuk expo, cakap, nak bang, cakap macam tu. Kita kenal Nurin daripada 2018 kan? Haa. 2018, 2017 kan? Nah, masa tu dia start cover lagu Sandiwara. Masa tu lah kita notice kewujudan dia. Lepas 2020 kita baru melamar official. Dia lah secara official. So untuk lagu seru tu, memang lagu tu untuk Nurin ke? Lagu tu dah siap lama dah ni. Lagu tu dah siap lama. Yes. Lagu tu dah siap lama. So dia datang, dia sarung ni lah. Sarung. Sarung buka plastik, sarung. Alright. Tak ada letak kunyit. Tak payah letak kunyit. Tak ada. Dia ada pelincir dah. Alright. Masak-masak. Pelik. Macam mana korang boleh dapat nama expose lah? Kita orang tak dapatkan nama expose sebenarnya. Bukan korang yang kita orang lah. Sebenarnya Lantodak tu yang dapatkan expose tu. Apa maksud daripada nama expose tu? Kurang tahu. Expose tu bermaksud macam keluar. Exposure. Menonjolkan diri kan. Yes. Lantodak ni dia nampak daripada kita orang ni yang AP main dekat pub, dia main dekat keluar daripada majlis. Dan kita orang sebenarnya dia kesan bakat-bakat ni, budak-budak ni maksudnya boleh pergi kot, boleh ditunjulkan. Ditunjulkan. Tu tendang. Ditendang. Lalu dari situlah dia datang dengan idea untuk bagi nama kita orang expose. Dia masih handle lagi ke band ke? Tak ada. Dia sebenarnya macam cakap lah. Dia penggerak lah pada mulanya expose. Lepas tu expose dah pergi pada company, so kita dah buat, kita dah gerak sendiri lah. Kalau Takim tak ada, mungkin dia yang drama expose. Mungkin dia drama expose. Sebab cakap masa audition tu, kita Takim ni sebagai session ni kita untuk audition tu je. Lepas tu perform dia wow kan, tak lah. Macam dia, dia pegang telefon dia. Macam mana? Dia gelabak sebenarnya. Dia solat istakara. Takim, apa perasaan dia bila masuk expo tu? Kita tak apa. Semuanya kan, kita nak pengalaman je sebenarnya. Nak pengalaman. Pengalaman. Tangka lah dah sampai macam ni lah. Tanya AP. Dia memang seronok kan sebab kita ikat kontrak dengan Surah Rekod. Masa tu memang kita fikir Surah Rekod Datuk Siti. Izanim. Boboy. Apa? New Boy. Siapa lagi? Amik Muka. Pas. Kan? Kita memang dah satu nama besar. Jadi kita masuk AP aja kan. Kita ikat dengan Surah Rekod. Seronok. Memang seronok kan. Kita dapat. Tapi sampai dia berhenti. Tawaran. Sampai dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja sebab dia nak bagi komitmen yang 100%. Sampai dia berhenti kerja, dia dah kerja government tu. Dia semi government lah. Semi lah. Majlis. So dia berhenti, dia fokus kat expose. Dia meniaga, basking, buat apa yang boleh. Tapi kita orang struggle lah time tu. Bila dah masuk band ni, dah ikat dalam industri, satu je lah yang perasan lah, kau kena ada kerja sendiri lah. Kecuali kau ada duit banyak, ataupun kau kerja sendiri sebab masa. Bapak kau datuk kan? Bapak kau datuk, bapak kau Tan Sri, okey lah. Tapi kalau setakat bapak kau macam bapak aku, Tulu je, so okey. Kau sendiri pandai-pandai cik makan lah. Kan? Kalau kerja tu yang kerja jenis terikat, kerja office hour kan? Kerja lima, bukan kata tak okey kalau company tu boleh flexible lah kita punya masa kan? Tapi bila fikir balik, baik kerja sendiri lah. Kita punya masa tu flexible. Kita boleh yang satu, kita tak terikat. Kita buat benda ni
Exposure bukan sebab kita nak duit, nak apa kan. Salah kita satu nak sebab kepuasan. Kepuasan tu. Kepuasan. Kepuasan yang kita buat satu benda bila kita dengar kat radio kan. Woi, bapak aku yang main sel. Bila orang cakap, kau ni siapa? Aku punya main, aku ada main kat radio kot. Aku punya barang. Aku main bass keluar kat radio kot. Tu pencapaian. Tu pencapaian. Bukan senang nak senang lah. Bukan senang. Walaupun kita macam ni kan. Tapi bukan senang nak sampai tahap ni lah. Tak tahu macam pula wing tu lagi susah katanya. Sebenarnya. Sebenarnya band ni. Tak. Kecuali band tu. Macam saya cakap, bapak kau raya. Boleh lah, tak ada masalah. So, okay, kau bapak kau Tan Sri, okay, kau tu, kau boleh pergi je sebab kau ada modal. Sebab kita orang nak beli kasut pun siap fikir tau. Lihat, show ada, show. Show ada. Yeah, serius. Pakai saiz 6 pun ada. Kaki saiz 12, pakai saiz 6. Bro, ini cakap betul ni, bro. Bohong, man. Ini cerita betul. Ini cerita betul. Kaki dia besar gajah. Pakai saiz 6. Dia jadi macam tu, kaki dia jadi macam tu. Jadi macam ni. Dia macam cerita Cinderella tu. Kan? Lepas tu, baju, tukar-tukar. Sebab tak mau nampak yang sama. Okay, besok aku pakai tak punya. Betul. Aku pun nak pakai pun punya baju. Betul. Kenapa pakai aku punya? Yelah, time tu aku tengkuk pun tak ada. Okay lah, daripada dulu. Dulu 130 kan. Berat betul. Pakai dia punya baju sebab nak nampakkan macam apa. Nampakkan lain. Baju baru apa yang kita pakai. Padahal baju member. Padahal baju member. Pinjam kasut kau. Pakai kasut kau. Pinjam kasut kau. Macam tu. Kalau nak tengok AP besar mana dulu, tengok lagu Sandiwara. Lagu semua. Itulah. Tapi daripada situ kita tahu yang AP ni sebenarnya dia bersungguh dan dia sayangkan band ni. Dia bersungguh-sungguh untuk kurskan badan. Betul. Dia ada. Cuba. Aku cuba tak boleh dapat yang 60 tu tak boleh ya. Setakat 80 dia main-main kat situ 85. Bawa-bawa tu okey lah. Okay, ya. Ada cakap pasal show tadi yang keluar pakai kasut. Ya? Yeah? Saya kecil. Show dan bayaran dia macam mana? Sikit ke? Dulu. Macam mana? Kau boleh jumpa aku cakap kau lah. Terserah. Kau boleh jumpa yang harga seorang. Aku pernah show lah. Bukan show dengan expose lah. Aku pernah function. Kau tahu aku boleh dapat 3 hari aku main kat satu event tu. 3 hari aku main, aku boleh dapat RM50 bahagi 5 orang, bro. Mana aku boleh kira RM2 berapa, RM7 berapa. Cakap bulan puasa tau, nak menangis aku saja. Nak menangis ke nak gelak ke tak tahu tau. Dia bagi aku lah, bro, kau punya gaji. Buka apa RM50 sial. Macam mana boleh tahan tu benda tu? Itulah kita punya kekuatan kita sebenarnya. Kalau kau mental kau tak kuat, kau dah give up dah. Kau dapat show RM50 seorang. Pura nyanyi sampai 3 lagu RM50. Kita kalau orang tak kuat dah give up lah. Tapi sebab kita stay sampai sekarang, kita tak give up. Sebab kita memang nak majukan industri sebenarnya. So untuk muzik expose ni kan, siapa yang bagi pengaruh sebenarnya? Macam contoh macam nak buat. Saya expose ni dia ada reference dia macam jangan silakan. Expose dia ada reference dia lah. Ada je band-band luar yang kita ambil, ada band-band dalam Malaysia yang kita ambil. Ada je. Contoh macam kita minat expose, dia minat Imagine Dragon. Tapi bagi aku lah, sebab aku yang buat muzik kan. Dia orang ada yang dia orang lain. Lain, AP dengan kita orang punya muzik pun lain. Dia lain. Lain-lain reference lah. Lain-lain reference. So dia, bila dia vokal, dia minat siapa? Contoh dia minat, kau minat siapa? Aku minat Hamid Buka. Hamid Buka ke apa? Dia minat contoh lah, satu band ni kan. So dalam vokal tu, dia yang masukkan vokal tu. So dia yang createkan karakter tu. Macam Takim dia main drum, lain. Dia yang. Sebab apa, bila recording, memang betul saya main kan. Tapi yang idea tu semua datang pada AP. Sebab saya tak ada idea. Sebab saya main muzik lain. Sebenarnya AP ni dia macam mastermind lah. Dia tunjang lah. Dia tunjang. Lepas tu dia tak buat keputusan sendiri. Dia betul, akan tanya. Dia akan tanya. Kim, kau boleh buat apa Kim? Macam tu. Sebab kita tahu kita punya tahap kita. Macam saya pun saya tahu tahap. Tak kita mencuba. Sebab apa bila saya sendiri saya suka lagu Datuk Jadi apa dia jadi. Dia layan Datuk G. Syarifaini. Lepas tu lagu Bungerus, Zela Hamid. Saya minat lagu-lagu macam tu. Saya rock ah. Dia rock. Memang ada rock sikit, macam saya memang suka. Saya rock orang putih kan. Kenapa tak dengar? So
macam macam aku, okay, contoh aku dah bagi ke pengencar dia, okay, dia orang yang tukar masak. Macam saya bawang, tambah, Alia. Kau tambahlah apa yang patut. Tapi AP mastermind lah. Kalau recording tu memang AP akan bagi kim, aku tak kau macam ni. Expose lah. Expose mastermind sebenarnya. Contohlah kalau macam korang nak buat lagu baru kan. So macam mana proses dia? Siapa yang tulis lirik? Siapa yang bagi tema? Expose ni complicated sebenarnya. Dia tak ada tema. Dia tak ada tema. Kadang-kadang kau fikir lagu kan. Kau tak boleh kau tak boleh fikir tau. Sebab kita tengah berhayal. Kita hayal lagu tu untuk seorang perempuan yang kita sayang apa semua. Sekali keluar ketuhanan. Apa ni? Dia macam tu. So kita ikut je. Itu semua Tuhan yang bagi. Follow je. Kita follow je. Sebenarnya pengkarya ni, apa yang saya faham lah, ada orang cakap, pengkarya ni kita sebagai penyampai message. Apa yang turun dekat kita, itu daripada Allah katanya. Dia yang bagi kita untuk kita sampaikan. Yes. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, itu adalah mesej lah. Mesej. Aku cakap aku tak suka orang cakap, lagu tak sedap lah. Kalau buto kau boleh cakap lagu tak sedap, kau boleh buat ke sial? Betul. Betul tak? Betul. Sebab lagu tu orang buat, walaupun tak sedap, tapi karya dia tu karya dia tau. Kau kena hormat dia. Memang aku cakap, kalau aku cakap lagu tu tak sedap, aku boleh cakap sebab aku pun buat lagu. Aku boleh cakap. Tapi kalau orang cakap lagu tak sedap lah, kau tak layak untuk judge orang tu lah sebenarnya. Dia keluar benda tu, kau boleh keluar macam apa yang dia keluarkan tu. Tu subjektif lah. Aku backup lagu, tapi aku tak backup penyanyi yang nyanyi nyanyi macam sial ni. Aku tak backup. Banyak sangat aku macam tip berapa kali tu. Jangan tak boleh. Yelah, apa kita macam tadi soalan tadi. Kita tak boleh nak tetapkan apa tadi? Macam tema lah. Kita tak boleh nak tetapkan. Tak boleh tetap. Kadang-kadang dia datang macam tu, kita bagi lah macam tu. Tapi lebih kepada macam genre, lebih kepada rock kan? Rock. Tapi bass tu memang ada lah. Bass rock tu memang ada. Tapi untuk expose kan, satu-satunya band lah yang saya tengok buat cover lagu. Kenapa buat cover? Kenapa tak untuk fokus untuk buat lagu sendiri? Esasi suruh? Esasi tak, Esasi yang suruh buat cover ni. Sebab tu nak menampakkan diri kita yang sebenar. Kalau macam lagu ni, kita kena ada macam kita kena ada limit sikit. Yes. Supaya benda tu jadi mesra pendengar untuk kita buat lagu dan boleh diputarkan dekat radio. Kalau macam cover ni, kita all out. Itu sama nak. Ada kau boleh buat sedap dengan tak sedap je. Macam yang tak sedap lagu macam bunga. Itu David Teo yang rap. Bodoh. Daripada kalau buat macam buat cover lagu kan, susah ke? Ke memang susah. Ke ada ubah-ubah ke? Okey. Kau nak buat satu, kau nak rosakkan satu lagu. Okey. Kan? Kita panggil rosakkan dia. Kau nak rosakkan dia, kau kena tahu kau. Kau buat jadi sedap ke kau buat jadi macam lahanan? Kalau kau buat sedap, okey. Tapi kalau buat macam lahanan, baik kau tak payah cover. Betul. Cover ni sebenarnya dia lebih baik ataupun version yang lain lah daripada yang original lah. Dan mastermind ni happy juga. Betul. Dia orang pilih lagu. Tak rasa macam berat je kena buat cover, lepas tu kena buat lagu sendiri. Itulah kerja kami. itu memang dah kau dah masuk kaki kat industri tu. Memang tu lah kerja kau. So korang memang... Kita bukan ada duit tu lah cakap, macam aku cakap daripada awal tadi kan. Kalau bapak aku Tan Sri, tak kisah. Bro, boleh buat lagu aku? Bro, buat arrangement aku? Tapi kita anak orang biasa kan? So, tak ada benda lah. Tengok ni bang, santai ni. Lagi satu sebab passion lah. Passion. Kepuasan. Dia macam passion fruit lah. Ya, yeah, passion fruit dia masa masa. Macam sekarang ni kan, ada buat benda lain ke? Kerja ke, bisnes ke? Selain main muzik ni. Ada buat Lala Move. Lala Move lah? Nak buat. So Lala Move sekarang macam mana lah? You okay ke? Hai, saya. Okay, dia contoh. Kau try call. Call Lala Move. Tak, saya pun part time Lala Move. Okay. Biasa aku akan buat macam ni kan. Orang aku tipu orang. Ha? Assalamualaikum atau Melayu kan. Hai, saya Lala Move. boleh saya tahu barang apa yang saya nak kena pick up? Dia macam tu tau. Nanti dia cakap, okay, ambil latuk.
ambil kek babi. Ah, itu pun ada. Tiba masa tu masa tu. Aku mula-mula tiga benda aku ambil. Mi goreng babi. Kek babi. Apa lagi satu lah. Aku dengan bini aku lah sekarang. Dengan bini aku pergi buat sama-sama kan. Dah ambil-ambil kita tak tengok lah. Kita tak tahu lah. Kita main tolak je. Sekali bini aku cakap, awak ambil apa? Ambil kek. Sekali dia buka, ni kek babi. Kek babi tu! Haram! Kek babi! Tak nak aku kena ambil lah. Tapi aku cakap dengan orang tu lah. Sebab saya Muslim. Saya tak boleh ni. So, you pack betul-betul lah. Lepas tu dia cakap, okay, dia pun faham lah. Lepas tu belum aku dah tahu dah, lepas ni tengok dulu. Kena tengok dulu lah benda tu. So, macam Furhan dengan Takim ada buat benda lain ke? Kalau saya, saya selain menyanyi dengan expo, saya pun bekerja juga. Bekerja juga? Saya bekerja di Melaka lah. Saya bekerja di bahagian engineering lah. Faham. So, Takim pun ada? Susah. Kerja saya susah. Kedip tin. Tu jadi band ni buat band ni pun susah kan? Susah, dia kena struggle lah dia tu. Kau kena lalu lah jalan yang diaturkan. Kau nak berjaya kan? Kau kena lalu lah. Oh, ni tadi kerja? Kerja berniaga sekarang? Dia susah. Takde pun. Apa yang susah? Nanti datang lah kedai kat Melaka. Kat mana? Melaka kan? Boleh datang dekat, boleh promote kan? Boleh. Boleh datang dekat Palawan Street. Kuat dah semua. Yes. Datang kat Palawan Street, dekat bawah tu ada kontena banyak. Dan jangan lupa isap ASDF. Yes. All start different. Jual apa lah? Asyik berniaga burger. Burger. Sebab itu kan COVID. Yeah. Memang sebelum tu dah berniaga lah. Sebab kan tadi saya cakap kan, kita kerja sendiri, nak masuk dalam bidang ni. Betul. Kerja sendiri. Jadi start berniaga burger, malam main kelab dandut. Memang tu lah kita malam. Lepas tu dah start COVID ni, dengan dandut. Dengan apa semua putus. Burger semua jahanam. Memang kita semua memang mengalami semua lingkup. Semua ikut kan. Jadi tu sekarang ni boleh start balik. Berniaga. Tapi dalam band, macam cakap tadi kan, susah nak buat band kan. Dalam band ni dia kena ada kena satu sama lain lah. Maksud dia dia caring dia tau. So macam contoh, macam aku ambil time COVID kan. COVID aku down gila tau. Betul. Sebab tak boleh kerja, tak ada keluar, tak apa. Dalam poket tinggal berapa je kan. Kita main apa pi? Dia dua orang datang rumah aku tau. Kata jumpa, keluar rumah. Down, AP down macam tu. AP tengah stress, tengah down lah. Down lah. Sebab kita tak ada income kan. Dia dua orang datang, Takim lah. Kau main Bigo, kau main Bigo. Main Bigo, terjebak. Kau main Bigo. Dia downloadkan aku, sial. Kau Bigo, live tak tahu dia kat apa lah. Masa tu nak bagi AP semangat mana? Sebab macam saya sendiri pun pernah down. AP pun pernah down, jadi saya faham perasaan dia. Masa tu down sebab benda yang sama. Boleh sebut lah. Pernah terasa lah macam... Tak ya. Boleh. Sebab apa? Perempuan. Bukan sebab perempuan. Sebab apa? Sebab duit. Sebab ya kita nak makan. Kan? Aku umur dah berapa tu kan. Habis dia kau duduk rumah ngangkang, bapak aku tak bising pula. So sekarang show macam mana? Show masih lagi tak ada. Tidak kena berubah. Lagi sesuatu. Show masih lagi tak ada. Ada lah. Tapi dia macam tumpuk-tumpuk tak unta lah. Wal Padang Pasirun. Tapi 25 hari bulan ni kita ada show dekat Kuantan lah. Dekat Kuantan lah. 25 hari bulan. Alhamdulillah. Ada je show tapi tak banyak lah. Macam, alhamdulillah. So kalau macam saya nak tengok, ada poster biasa post kat mana? Instagram? Kat Instagram. Kita ada post kat Instagram. Boleh tengok Instagram kita official underscore expo. Alhamdulillah sekarang Instagram kita pun dah menadak. Kita ada TikTok. Kan kita dah main TikTok lah. Guru aku geli saya. Dia dalam ni, Ifa. Dia yang paksa kita main TikTok. Tu lah, TikTok sekarang memang kena guna lah. Betul, sebab dia platform yang baru lah. Dulu Instagram kan. Instagram, YouTube tu adalah platform untuk kita kekal relevan. Kalau sekarang wujud aplikasi baru TikTok, tu salah satulah yang kita kena kejar. Sekarang pun artis-artis pun ramai yang kejar TikTok, buat content dekat TikTok untuk kekal relevan lah. Kita pun nasib baik Arifah. Kalau tak, kita malas nak layan. Rockers kot takkan TikTok. Tak boleh, sekarang tu kena ikut lah. Betul. So, TikTok punya ID?
Ada tu orang nak tengok kan. Saya AP Expo tapi ada dua video je. Ada dua video. TikTok apa? Oh, dia bukan TikTok. Oh, TikTok Expo lah. TikTok Expo banyak lah. Apa TikTok Expo? Expose official. Orang boleh check it out sekejap lagi. Alright. So, saya nak bincang cabaran lah. Selain macam duit tak ada, apa lagi cabaran yang korang pernah alami? Mungkin korang macam pernah bergaduh ke? Bergaduh tu memang selalu. Sampai sekarang lah? Sekarang tak lah. Dulu masa mula-mula buat expose. Memang bergaduh. Saya dengan Puran bergaduh. Bergaduh, memang nak bertumbuk. Tak bercakap 2 minggu eh. Dia tak pernah 2 minggu 3 minggu tak bercakap dengan band. Kau rayangkan macam mana kau nak pergi je, tapi bila masuk atas stage semua hilang lah. Keluar semua bodoh leh. Tapi sebenarnya kalau kita nak jadi kawan baik, memang kena gaduh. Epi dengan orang bergaduh dengan saya. Tapi kena palau. Kutip tin. Macam mana korang boleh berbaik? Dia makin lama, bila kita nak buat satu benda kan, kita kena mesti, contoh kita nak buat lagu kan. Macam panggil, kalau aku bergaduh dengan Furan, macam mana aku nak suruh dia buat lirik? Betul. Mesti kena call kan? Telepon balik. Dia sorry lah, apa lah kan. Kau buat lagu boleh? Kau buat lirik boleh buat? Lama tu okey boleh. Dia kena ada, walaupun kita bergaduh, kita kena ada lagi, kena tetapkan satu tujuan. Untuk apa? Untuk expose. Itu je lah. Nice. So, bila macam korang buat show, korang cakap bergaduh kan? Macam mana korang boleh tu? Professional lah. Tagi pernah bergaduh, turun daripada stage. Turun stage bergaduh. Bola pasang cek. Lepas pasang cek. Bergaduh. Bergaduh dengan keyboardis. Cakap paling. Macam mana korang boleh stay macam professional kat atas stage tu? Cakap, expose ni dia sebenarnya tak macam band lain rasanya. Betul. Expose ni dia... Kita tak suka cakap belakang. Cakap depan ni. Lepas tu bila ada show bokol tau. Macam kita orang tak selalu jumpa pun. Kita tak selalu jumpa. Macam Furan dengan saya pun kat Melaka. Tak jumpa pun. Tapi bila ada satu call macam ini kan. Kim, kita ada call. Lepas tu Ifa call lah kata kan. Datang sekali, faham kan ni lah. Kita orang. Dah bercium dah dalam ni. Itu expose ni trademark. Expose ni trademark. Jumpa cium tengkuk. Itu boleh geli. Tapi benda tu macam adik abang lah. Dia jadi adik abang. Dia beradik makan sepinggan. Makan tak ada duit. Tak ada duit. Dia ada RM5 je. Aku ada RM1.50. Beli mie goreng. macam kawan kita seorang. Dia berak, lupa flash. Kita tolong flash. Sampai susah. Tiga orang tukang flashkan dia punya tu. Tak diterima bumi. Banyak kali. Tak boleh. Sebab habis besar ni nak masuk macam mana. Dia melengkuk ni. Tapi ni cerita benar. Cerita betul. Cerita tai. Alright. Nak tanya, kalau macam expose kan, kalau buat show kan, korang macam ada dress code ke? Macam kena pakai semua kena sama? Tak ada. Itu macam boria. Itu orang sekati nak pakai apa. Asalkan kemas, asalkan tak pakai baju yang sama. Nah, sebab dulu ada masa dulu tu susah ada seorang tu pakai jaket tu je dia pakai. Kaset tu je dia pakai. Kau tak ada baju lain ke? Macam tu lah. Aku terasa ni. Kau lain ke belakang? Ni depan. Ram tak nampak sangat, tak pakai kasut pun tak apa. Tapi dia pakai sama je dia pakai sampai kena bawa dia pergi beli. Macam tu lah. Kita orang dah pakai dokmat kan? Takin 2020 baru pakai dokmat. Kita orang dah pakai dokmat dah. Dia pakai dokmat beli kat lagi. Itulah. Beli second. Saya masa sebiji sperm pun saya dah pakai dokmat. Wow. Yelah, sebab kita bila ada duit barulah dapat pakai kan. Baru dapat pakai, baru pergi butik pun beli. Sekarang macam mana? Okey? Okey lah sekarang sebab Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Kita ada rezeki daripada expose, ada rezeki daripada luar yang kita buat kerja luar. Buatlah lama, kau tak kisah kau nak buat apa. Penting kau bekerja. Tapi expose ada, tak hilang. Expose ada je. Expose ada. Nak tanya lah pasal show. Ingat lagi tak show mana yang paling best pun pernah perform? Banyak pun. Tapi paling best crowd yang paling best, universiti lah. Universiti tak pernah hamba.
betul. Macam kalau kita show dekat semua orang tu ha, itu paling krik-krik weh. Paling lemah ah. Kau macam mana kau nampak? Tepuk tak ada. Tepuk tak ada. Tak ada. Tapi macam mana kau nak? Kau datang show dah pegang payung. Tengok macam tu je. Dukung anak apa babi sial. Kau kat atas stage kan? Apalah anak ni? Dia tengah menikmati sebenarnya lagu ni. Tapi kau, tapi supportlah sikit. Kita orang tak nyanyi. Penat dah. Dia penat tau. Okeylah, okeylah. Macam kalau korang buat show kan, apa yang korang suka daripada crowd ke? Crowd lah. Crowd lah. Apa yang mungkin campak bunga kat korang ke? Eh, tak ada lah. Dia dua lah. Yang pertama, crowd yang happening dan support kita orang yang appreciate kita orang bila lepas satu lagu dia orang appreciate. Yang kedua sound. Kalau sound sedap itu kita orang puas hati. Dapat singlong lagi sedap kan. Oh itu kalau dah singlong kan kau rasa macam nak menangis tu. Semua orang singlong. Ni kenangan yang manis lah. Masa tu sandiwara baru meletup kan. Alhamdulillah sandiwara meletup. Saya nyanyi pas apa tak pas mic pun. Tapi dia orang nyanyi sekali. Masa tu ni naik semua mengemam. Semua rasa naik. Nak menangis. Ya, rasa nak menangis tau. Sebab kita tak pernah rasa experience macam tu kan. Yang kita make up pesta lampu tu. Oh, lagi. Show bergaduh ada. Show bergaduh organizer ada. Macam-macam show lah. Naik show, naik atas janji main 3 lagu. Kau turun bawah dah habis 3 lagu, kau turun bawah dia cakap main 1 jam. Kau tak bertumbuk dengan organizer. Paling lama buat show berapa lama tu? 2 jam ada. 2 jam. Sampai dah koyak. Burhan nak paling sakit. Sampai aku nyanyi. Takif nyanyi. Suka. Lagu dah tinggi. Apa telur pun dah jadi kismis. Celah telatu ah. Celah telatu. Tapi dia latu dia tak boleh pergi dia latu. Dekat. Latu macam tu. Malu ah. Ni tak ada sensor langsung. Tak ada. Betul, kita santai. Santai, baik. Pun nampak Ipan dia okey lah. Tadi tu macam ni. Dia mula. Saya macam dah boleh buat spek kot. So perangai expose ni macam mana? Oh, perangai expose. Macam perangai kurang. Bila kita orang kalau jumpa lain kita orang gaba pun tu. Azmi kali masker tu. Azmi yang kali masker yang tak nampak. Dia kalau orang pegang bontot dia. Dia tahu tak? Expose. Dia tahu tak expose. Ini lah. Sial ni. Gaba. Pop. Bang siapa? Ni tak ada budak lain budak-budak expose ni. Dia mesti kenal. Sentuhan seorang lelaki. Hanya lelaki mengenal lelaki. Tak adalah tu kita gurau kan. Mana boleh gurau kita gurau. Yang mana boleh gurau kalau yang kerek tak mau gurau lantang kau aku. Tapi kita tegur je. Kalau dekat apa show ke apa kita orang jadi diri kita sendiri. Tak ada kontrol-kontrol macam tu sekarang. Kan. Tak fake ah. Apa nak jadi fake? Betul. Kan. Ada tak macam show yang kurang macam teringin nak buat? Macam teringin nak join sekali. Show. Kalau show paling besar AJL. AJL kan. Tengah paling nak. Itu paling diimpikan. Macam satu benda yang kau boleh letak dalam nota kau ah. Achievement. Achievement unlock. Achievement. Yes. Boleh cerita kat cerita-cerita mana? Macam masuk AJL. Pencapaian yang korang pernah dapat paling best. Saya AJL. Johan 4x100. Nice. Saya lari dalam guni. Pencapaian paling tinggi lah dalam sepanjang career expose lah. Betul. Kita dapat show dekat AME, itulah paling besar rasanya. Anugerah meletup era. Kira first show ke? Bukan first show. Itu kira show yang paling besar, paling ramai orang tengok, paling bila kamera pan ramai hati-hati sikut. So menyanyi sekali kita je. Otomatik lah, nama kau pun akan. Apa perasaan tu tentu? Perasaan tu rasa macam teruna betul. Berdebar. Gugur kacau tu. Gugur. Sebab kita tak ada darah pula dalam tu. Dia nak kena ada darah kan kalau kau tengok video tu. Ada darah. Belum naik atas stage dah pecah dah. Tirit. Kaki dah pecah dulu dah. Aduh. Kaki dah pecah dulu. Ada merah. Masa tu, masa dekat AME tu kita ada gini. Kita apa dekat satu part tu kita ada berhenti kejap untuk keluarkan darah sebab dalam ni dalam baju kita orang tu memang dah didesain custom lah. Ada poket mesti ada beg darah. Masa tu kena keluarkan darah. Dia dah keluar awal lah. Dia dah keluar awal lah.
Oh, Fakrul? Haa, bukan aku. Lepas tu bongkar kan? Haa, lepas tu aku kat belakang kan memang tak nampak. Tapi Jackson tu. Jackson ada darah kat situ. Belengah si! Dia lalu lawan jumbo. Aku tak tahu benda tu silap kan? Bila pecah, dia banyak tau. Kau pusing belakang tepuk, pam! Dia dah mengecik tu. Pam! Oh, aspek aku kesel hitam. Aku tengah main-main. Bila kau lari, kau... Licik! Okay, kau lompat. Dia tak cuman. Licik, sir. Licik ni biasa kasar tau. Biasa. Cuba tunjuk. Tunjuk sikit. Tak boleh lah. Biasa kasar ni. Oh, licin. Licin. Dia ada pelincir lah. Siapa bagi idea untuk Jimmy tu? Lepas tu adalah apa nama... Tak ingat lah. Abang tu designer tu. Ada satu designer tu lah. Zainal apa? Zainal. HR Zainal apa nama? Tak ingat. Tak ingat. Bukan korang lah yang punya dia. Nah, kita bincang. Sebenarnya dua idea bersama lah. Dari diorang merealisasikan lah benda tu. Lepas kita minta, diorang buat. Dia cakap, okey baju macam ni, okey. Kau datang pakai je. Tentu dah ada darah dalam. Tak tahu period. Tentu period. Untuk dress ada macam sponsor ke? Ada dapat sponsor? Ada macam kasut kita dapat sponsor. Macam tu orang pernah dapat apa suit. Tapi kena ambil balik. Ada satu sponsor. Tak, dia cakap dia bagi. Oh, dia bagi. Nama kat suit tu ada nama kita lah. Nama kan kat dalam dia sulam. Tapi dia angkat, dia mula dia angkat pinjam. Pinjam sekejap sebab tak ada saiz yang nak pergi untuk ada satu artis ni. Terus angkat balik. Tuang kan? Mula tak ada kod. Oh, cau cibai lah. Sampai sekarang aku tak dapat suit tu. Betul? Ya. Aku pun sama. Kita pernah dapat kasut apa? Palladium. Palladium. Dapat. Kau pernah dapat Palladium kan? Dapat kasut Palladium. Dia dapat kasut askar Palladium. Tak tahu jadi apa. Kena paksa pilih bila tu. Tak ada macam terfikir macam nak pakai baju sama ke, macam ada dress code untuk expose sendiri ke. Kita pernah ada yang masa baju yang ditarik balik tu lah. Oh, dress code. Pasal terus tak buat. Lain dah. Tak buat dah. Tak buat nanti takut. Baik pakai macam ni. Dia suka kau nak pakai apa, kau nak pakai apa, kau nak pakai single. Ini hak milik kekal lah. Itu suka kau lah. Right, so expor macam-macam lah lalui. Ya. Yeah. So, up to perancangan korang untuk masa depan ni. Kita nak keluar single lah. Keluar single baru. Ha, keluar single baru. Boleh sebut lah? Boleh cakap. Okay, kita nak keluar single. SJ. Saya janda. Saya janda. Saya janda. Bukan. Itu ada collab lah. Bukan. SJ, SJ tu separuh jiwa lah. Separuh jiwa. Dia separuh jiwa. Lagu tu Furan buat diri. Saya melodi, Furan diri. Taki main drum. Tajuk dia separuh jiwa. Nanti dia akan rilis dalam bulan 3. Bulan 3. Laju dia angkat. Bulan depan. Separuh bogey. Ada collab ke? Ada collab ke? InsyaAllah kita ada buat dalam perancangan lagi lah. Tapi belum sama ada selepas raya atau sebelum raya lah. Belum ada improvement lagi. Siapa yang korang teringin nak collab? Huh? Improvement? Macam Eminem? Kita jauh sangat. Eminem Malaysia. Kalau aku cakap Eminem Malaysia. Kalau M&M tu boleh ni. Okay, tak ada. Gula tu. Aku kalau boleh nak sama dengan band lama lah. Band lama. Macam Wings. Wings. Dia macam vibe dia lain tau. Kau tengok Awi sampai sekarang. Betul. For you, for to see. For to see. For to see kan. Kita kembali pakai gantai siap ada dengan CD. Cakera padat. Betul. Yeah. Aku nak pakai disket. Disket. Kalau kau tanya dia orang, yang tu lah. Kalau aku, Awi. Awi ya. Kita cakap pasal collab ni kan. Lepas tu, untuk lagu baru ni Abadi ya. So, macam mana korang? Lagu baru okey. Abadi kan? So macam mana korang boleh collab dengan Ikhwan Fatana? Semua SRC. Oh, SRC. SRC yang ni. SRC yang aturkan lah. Dan diorang pun berbincang juga kan. Berbincang kita dengar lagu tu sama-sama. Lepas tu bersetuju dan then record lah. Record. Lagu perincang. Macam mana perangai korang sebenarnya? Okey. Ah, tak cakap. Okey. Takkan aku cakap. Aku ni jenis yang... Baik. Kuat happy okey, saya cerita pasal happy. Kuat semayang, berzikir. Orang lain lah cerita kan pasal happy macam tu lah. Happy ni dulu masa mula-mula dia masuk expose, dia memang bengis gila. Dia garang. Satu sikit silap ke, mesti dia tengking. Dia memang muka merah. Babi! Betul-betul.
Tapi bangun tidur dah takut tengok muka dia. Dia pula tapi disebabkan kita masa tu kita ada hal dengan satu wartawan punya wartawan punya isu lah isu. Kita macam dia nampak macam IP ni macam kerek, garang, tak hormat dia. Padahal tak ada pun. Padahal aku diam je. Diam je. Lepas tu masa tu lah IP betulkan diri dia, dia cakap mungkin aku kena ubah, mungkin itu yang dia cakap dekat diri dia. Orang Melaka kan? Orang Melaka pun kasar tapi step by step nampak dia semakin lama makin berubah. Kalau dia marah dia diam je. Kalau dia marah dia cool down, biar cool down tu baru dia cakap. Macam tu lah, itu perubahan pada IP lah. Dia ada, dulu kita cakap babi terus kan? Tapi sekarang kita cuba lah. Cuba. Jadi dah tua dah. Kita dah tak cakap macam nanti kena sakit jantung di apa babi tu direct. Babi tak ada. Tak ada. B A B I. Baik sikit. Jangan jadi macam babi. Pasal IP ni time kerja dia kerja, time main dia main lah. Aku main lah. Main apa puas. Main lah. Tahu lah main apa. Apa ni panggil IP? IP. Dah lah aku habis banyaknya. IP setuju lah, memang dulu garang lah. Dulu dia garang. Sebab tu lah kita bergaduh. Bukan kita bergaduh. Habis kalau kau kena babi terus, kau tak marah aku. Puki mak. Aku dah nak terganu. Atas stage, kau tahu AMB dia diorang bergaduh. Kau masuk dulu. Yang pula kau lah kawan dulu. Babi, kena macam badut set atas stage ni. Wah, macam tu lah. Tapi kalau stay lagi lah. Tapi kita lah. Cuba lah ubah. Step one mesti akan berubah. Tapi sekarang dah tak nampak AP meletup macam dulu lah. Dia kalau dia nak tegur, dia tegur cara baik lah. Itu perubahan yang saya respect dekat AP lah. Dia berjaya, dia berjaya. Betul, dia mengamal. Dia berjaya, apa, kontrol benda tu. Temper dia. Temper. Alright. So, Furhan pula. Furhan. Siapa nak cakap? Aku cerita. AP lah boleh. Furhan ni dia ada jenis perangai dia dulu kan, dia ada perangai dia yang kau tak boleh fikir tau. Ni budak ni mana datang ni sebenarnya. Yes ya, kalau kau nak kejut dia susah tau. Taking kalau kejut dia, taking kau tahu umur dia berapa kan? 37 lah. Beza dia 6 tahun. Taking aku kita orang ada 5 orang aku akan suruh seorang dulu kejut. Kim, kejut Furhan. Taking. Apa siap bodoh lah, kejut aku lah. Taking datang kat aku. Dia maki aku sial. Fakul memang tak ada. Saya pergi. Tak boleh lah, dia tak bangun lah anak ni. Bukan Takim dia kena maki. Wan kena manager kena maki. Manager pun kena maki. Kena. Kau jangan banyak busy, aku nak tidur. Dia ada satu habit dia dulu suka main game. Wish. Dia hantu game weh. Dia hantu tapi tak terrible pun. Kau bayangkan? Aku tengah main, aku tengah duduk buat lagu apa semua kan. Baik, aku keluar jap. Pergi mana? Rupanya dia pergi sisi. Betul, dia layan tu. Apa dia nama lupa dah. Tapi porno. Dulu dia memang macam tu. Dulu dia suka bau kentut aku. Dia suka bau kentut aku dulu. Wangi apa? Wangi apa? Eh, kau tahu aku tengah main game. Sial. Dia tengah main PUBG tau. Bodoh. Dia kat awak. Dia suka toksik. So, sebelum kapal terbang tu nak turun kan, dia toksik dulu. Bodoh! Habis semua! Aku dah lepas. Aku tengah tengok buat apa. Relate lah. Aku tengah main relate tau dengan member aku. Tengah main relate. Slim mode. Aku dah kentut. Masa ada ni. Lepas tu, bau tu keluar. Bau tu baru keluar sikit tau daripada aku punya tu kan. Yang ni tak. Yang ni sebelah aku dia, babi pergi mak, busuk anjing ni. Aku tengah makan pokok tu. Furhan kat depan aku. Dia tengah main. Apa? Bau kentut lah Sian. Busuk Sian, bau kentut. Tak ada lah bau popcorn lah. Bau popcorn. Masalahnya kentut dia. Agak-agak bau popcorn. Dia blend tau. Aku confused. Lepas tu dia gelak aku. Tapi ya, lepas dia macam, kau tahu dia rasa apa kan? Kalau dia anti kau, dia akan anti tau. Lama aku pernah main game dengan dia. Aku noob kan. Main game PUBG. Aku tembak tayar. Dia ada kat situ. Dia tengah buat mission. Kena tembak tayar motor. Ada 10 tembak lah. Kali dia kat depan aku. Aku tembak motor tu tapi tak tembak tayar. Motor tu meletup.
dia mati. Bodoh, mampu main dengan kau lagi. Tak nak main dengan kau. Seminggu, seminggu aku tak semua. Aku ajak, eh jom main. Tak nak aku. Gaduh. Benda tu dah ni, lama-lama dia dah bekerja. Dia dah sesuai dengan bekerja, dia dah cari, dia dah ada ni. Matang lah, matang. Dia dah matang. Awal dia yang kejut aku. Sekarang dia yang kejut aku. Dulu aku kejut kan. Sekarang dia yang kejut lah. Kau bayangkan, kalau dia yang paling lambat, dulu macam mana yang aku ni semua. Lambat lah jawab dia. Aku lambat, lambat, dia pun lambat. Sekarang dia yang paling awal lah. Dia akan kejut, eh bangun. Kau jangan harapkan Takim. Takim tak guna. Dia pasang alam, eh kau tak betul kau. Sampai sudah sial. Tak bangun-bangun. Dia pasang alam orang lain yang bangun. Orang lain yang bangun tutup alam dia. Alam wasahlam. Dia kunci pukul 4 pagi. Kau tengah tidur. Tung-t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 ung. Kekim. Bencing tu lah. Bangun sial. Pergi tutup alam kau sial. Kau bangun pergi tutup alam dia. Tapi tu lah Furan. Dia dah berubah. Dulu dia baby sebab dia umur dia baru 20, setahun jago. 24 kan? 25. 25 macam tu. Umur dia 25 macam tu. Mungkin dia baru budak-budak lagi. So sekarang dia dah matang, dia dah kerja, dia dah. Eh dia ada beza. Dia ada beza. Premium ah. Beza buat laju sial. Hitam premium. Dia tapi dia bijak tau. Dia bijak. Dia ambil lesen dengan aku. Sekali yo. Kau ambil lesen sekali? Dia ambil lesen sekali. Aku tak PP lagi yo. Tapi aku pergi test JPJ. Dia N sama dapat result. Dia paling tinggi result. Okay. Aku cakap okay. 49.50. Aku pergi ambil JPJ lah. Aku dah dapat card. Tapi P lah. Dia pakai L. Ikut saing aku 2 tahun. Saing aku punya P tu 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu dah tiba nak habis. Dia pergi ambil P. JPJ. Test JPJ tu dapat card. Aku cakap iwak betul lah. Ha, 2 tahun PM L, dia dapat CDL. CDL tu lesen besar. Besar. Terus lesen besar. Tapi dia P lagi. Aku P lagi. Kurang hajar betul. Kurang hajar. Eh, Buan, pernah kena saman dah? Banyak lah, lalu lah. Ha? Dia baik. Lak dia baik. Lak dia baik eh? Sebab masa tu saya bawa tali pinggang kedai polis. Jadi, awak ada sim. Saya tu je lah tali pinggang saya. Itu je tali pinggang. Tali pinggang betul. Dia ada satu kat depan tu. Depan tu mahal. Yeah. Dia letak kat dashboard tu, tu paling mahal. Tiket paling mahal lah tu. Tiket paling mahal ni. Organisasi yang bukan organisasi yang apa? Yang foto-foto orang punya tapi aku suki ya. Dia organisasi yang ramai orang kenal lah. Ramai orang kenal lah. So macam Takim selain daripada bang lambat. Tak payahlah. Dia dah lambat lagi. Takim macam tadi dia kuat kuat gelabah. Dia kalau atas stage je setiap kali show dulu lah. Setiap kali show mesti muka masam sampai efek online. Sampai efek performance kita orang. Di masa tu, satu hari tu saya cakap dengan dia, kau jangan masam. Kalau kau masam, semua masam. Semua masam. Dia macam vibe tau. Kalau kita enjoy atas stage, semua, kalau seorang cukup lah. Kalau seorang enjoy atas stage, empat-empat orang semua akan enjoy. Kalau kita seorang masam, memang akan efek. Sebab tu macam psikologi lah. Start daripada tu dah tegur Takim dia baiki. Dia sama macam Pia dia berubah. Takim berubah daripada tak main drum tak pakai metronom. Metronom tahu kan? Tak tempo tu kan. Dia pakai metronom. Dulu bukan main lihat lagi dia. Bergaduh saya. Kat aku ingat AMBA, Kim. Kau dah ada metronom? Ada. Dah tiba atas stage, dia boleh cakap aku, tapi bateri tak ada. Macam sial tu. Arwah budak ni. Lepas tu, dia macam siap kata, ada satu stage tu, kita perform tau. Dia punya nervous atas tu, nak tekan master, tolak master pun tak tahu. Dia dah macam nervous. Muka dia dah nervous tau. Cukup ni syak tu, first time pakai tu. First time pakai klik tau. Dia kena pakai sequel kan. Aku cakap kau, dia pernah, apa? Time tu kan. Kim, tekan lah. Macam asal dia tak tekan ni? Wuih, tekan lah. Tekan apa? Dia gabra. Dia yang kat Melaka show tu. Itu first show ke? First show pakai sequence. Pakai sequence. Dulu kita main tak pakai sequence. Selangor tu. Lepas tu ada satu show lagi, tak pakai sequence. Time tu memang kau azab lah. Dia dua show sebenarnya.
satu satu lagu nakal kawan nyanyi. Oh aku nyanyi. Ampun, aduh, ampun, sudah. Sebab dia ni tak pakai metronom, jadi dia dia main drum ikut beat hati dia. Ikut hati dia sendiri. Aku macam nak mampus dia. Dia aku yang backup. Dia ampun sedang menggol. Oh, aku laju anjing kau mesti backup. Eh laju ah. Laju eh. Laju eh. Dia kau macam tu. Dia boleh tanya pula. Aduh, balut tuan paling seksi tu. Ada cover lagu tuan paling seksi tu. Masuk eh kan kau tak? Jet, 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 jet. Orang masuk, okey dia count. 1, 2, 3, 4, jet, 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 jet. Semua macam, eh, asal lagu ni? Kau tak mau seksi, tu tu bukti. Ya, lanjut. Dia tak mau, dia tak mau, ha, 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 ha. Dia make up. Make up akan ada part, sampai orang bawa gila. Mesti bakal lahan nak laju bodoh. Ah, laju eh. Ayo apa. Tapi sekarang dia dah berubah. Dah berubah. Yeah. Setiap kali show mesti metronom dia wajib bawa. Tanpa disuruh lah. Tanpa disuruh. Dia ada dia ada praktis sendiri tu perubahan aku yang. Aku nak terima kasih dekat kita punya brother lah. Kokok Bone. Kokok Bone. Kokok Bone betul. Kenapa? Kokok tu engineer expose lah. Oh, padu lah brother Kokok Bone. Terima kasih aku. Dia dia walaupun kita berlainan bangsa dengan Kokok Bone. Dia Chinese lah. Dia Chinese. Tapi kita anggap dia abang lah. Dia dah macam brother dia banyak kita, ajar kita. Banyak ajar IP. Kau tahu aku tak tahu apa-apa pun pasal recording. Okay. Since 2018, aku tak tahu apa-apa. Serius? Yes, dah dulu lain sekarang lain. Yes, dia pandai bukti. Kau bayangkan aku nak buat recording, dia cakap aku, okay, dulu aku buat record, nak buat recordingnya, buat cover yang mana kau dengar yang lama-lama kan. Okay, semua masuk satu band, record. Tak proper meow. Record, salah buat balik, salah buat balik, salah buat balik. Sampai mampus kau nak buat macam tu. Tempo ke laut. Ke laut, tape kejap lagi, chord apa semua kan. Lalu dia cakap, lu ni kali buat macam ni, dia ajar aku lah. Dia ajar. Beli laptop. Aku laptop tu, aku sampai sini, mana nak masuk CD? Aku memang bebal lah buat apa, buat komputer dia. Aku tahu main game je. Aku tak tahu main apa dah kat situ. So dia ajar aku macam-macam. Dalam dalam apa apps tu kan. Okey kita belajar 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 sampailah sekarang. Dia still lagi ajar aku lagi. Oh nice, nice. Dia baik. Dia baguslah. Apa banyak yang dia tegur tu sampai sekarang kita ingat. Yes. Apa yang dia tegur aku? Dia pernah maki aku babi. Ha? Yeah. Babi. Masa tu aku tengah lepas rekod. Lepas rekod angkat angkat earphone, headphone letak dekat sangkut dekat mic, mic tu. Sebenarnya tu tak boleh. Dia akan buatkan jadi humming. Humming dia, mic tu rosak. Ha, dia maki. Satu lagi adjust dia punya adjust dia punya barang itu paling dia marah. Sekarang tak ada orang boleh adjust. Aku je boleh pergi. Baby seorang tu pantang dia. Satu barang dia dia pantang. Sampai pantang sekarang aku ingat. Sampai sekarang kita ingat. Kita orang pernah kena palau dengan dia kan. Padahal okey kan. Kita orang Melayu kan. Lepas tu kita lebih tinggi budi bahasa kan. Adab kita kan. Betul. Tapi time tu kita yalah brutal. Tak ada adab, bukan tak ada adab, time tu macam contoh tak tengok dia tengah busy kan, kita pun tak ni lah. Kita orang masuk tak salam tau. Tak salam dia. Oh tak salam. So dia cakap, kau masuk rumah orang kau bagi salam tak? Bagi salam. Salam orang tak? So kita belajar benda tu. Apa-apa aku pergi mana-mana lepas tu, mesti aku, salam. Mesti salam. Aku tak kira kau siapa lah, kau siapa pun kat dalam tu, aku tetap akan salam kau. Aku tetap akan. Betul. Sekarang ni dia tengah buat kerja ke kau? Kau tu ajar kita adab. Dia ajar kita adab. Masuk tempat orang mesti salam. Kau masuk mana-mana pun pergi salam. Itu adab lah. Itu adab. Walaupun kita Melayu, Melayu dengan Melayu kan terkenal dengan adab. Betul, kan? Betul. Tapi dia lebih beradab lah. Dia lebih beradab lah. Dia lebih beradab. Dia lebih beradab. Jadi kepada semua, masuk rumah orang, salam. Jangan salam. Cium tangan. Bagus lah. So ada tak macam nasihat yang brother tu bagi yang korang still praktik kan? Selain salam. Ya ada. Macam aku. Apa tu? Aku still lagi. Dia macam dah jadi habit tau. Contoh dalam studio, walaupun klien lain datang, masuk, aku automatik akan keluar. Respect. Sebab kita respect dia nak buat kerja. Betul. Kita automatik akan keluar. Tak payah kau suruh lah. Kau duduk tengah isap okok, walaupun okok baru nyala, tengah isap okok, tiba-tiba klien masuk kan. Dam, gerak. Jangan keluar. Terus keluar. Jangan ganggu dia orang. Ah, walaupun kas dia punya klien okey, tapi kita tak keluar. Keluar. Sebab tu privacy dia. Tu privacy dia. Dia nak buat lagu. Dia moment dia nak berkarya. Yes. Jadi kita tak boleh nak ganggu.
Jadi kita respect, kita keluar lah. Kita respect, kita keluar. Tapi ada setengah orang tak keluar. Dia tak keluar rasa. Ha, betul. Dia buat bodoh dalam tu. Kan? Ha, dia orang macam tu. Tapi janganlah, baik. Kalau orang Cina boleh ajar kita untuk budi bahasa, kan? Kan kita Melayu tahu yang... Why not? Kan? Ha, why not? Why not kita Melayu yang kita tak boleh ajar macam sama kita? Ha, kau masuk mana-mana pun tak kisah kau... Kau Linkin Park ke, kau siapa ke, kau siapa, kalau kau duduk atas pun sekalipun, kau respect lah semua orang. Respect semua orang. Nah. Right, right. Nice, nasihat yang bagus. Alright. So macam, korang ni, berapa lama lagi korang nak berkarya? Selagi boleh? Selagi hayat di kandungan. Selagi hayat. Whisper dengan power. Menari. Rasa kita... Saya pun dah tak ada soalan ni. Ada tak kata-kata untuk peminat sebelum kita tamatkan kita punya rancangan? Jangan lupa bawa kereta bagi sini. Betul. Betul tu macam baru. Kena tadi eh. Baru lah nak. Banyak kali kena. Banyak kali kena. Lagi satu kan. Okey. Kau bagi signal. Aku tahu lah kau kena bagi signal. Ha. Tapi jadi bagi signal sup masuk. Kau bapak kau lagi aku boleh fikir ke kau nak masuk tadi. Macam kita boleh predict future. Lagi satu parking lah. Cibai lah. Kalau anda bawa motor, parking kat motor-bawa motor lah. Ya betul, itu aku baru kena semalam. Tapi parking lah kat tempat motor. Aku banyak tengok kan, orang pada dia duduk kat meja makan kan. Kedai makan tepi jalan, bukan tepi jalan, ni ada kondor kedai. So dia makan kan, ada meja kat luar. So duduk kedai mamak tu. Kau tahu motor dia kat mana? Sebelah dia. Sebelah dia ke? Kepala bapak tu, situ bodoh. Babi kata ada parking lain ni lah kan. Habis orang lain semua macam, tak ada common sense ke siapa? Ya tu. Nasihat kedua, jangan jadi bodoh lah. Ada kan? Banyak orang bodoh lah. Lagi nasihat? Ada lagi. Kata-kata untuk diorang terus support. Korang boleh support expose lah. Kau macam ada die hard fan yang macam daripada mula-mula mesti support sampai sekarang. Ada. Die hard ada, obsessed pun ada. Obsessed ada. Macam-macam ada. Gila pun ada. Yang over dia ada. Tak tahulah apa yang dia over sangat dengan kita kan. Nice lah, okey lah. Dia orang still support lagi. Daripada macam segi kecaman. Banyak kecaman juga. Banyak lah. Aku dapat. Aku dapat banyak. Tak, video ni lagi aku lagi banyak dapat kecam. Macam sial lagi mampus. Macam kalau dekat kita orang punya video cover pun ada kecaman juga. Yang macam lagu ada salah satu kita orang cover lagu bunga tu. Macam David Teo rap. Tapi yang rap tu dah keluar. Dah tak ada lah. Rappers tu dah keluar. So apa respon korang dengan kecaman semua? Kita terima. Kita terima lah benda ni. Sebab kau dah masuk industri kan? Kita postmortem. Kalau sebab tu lah kalau nak masuk industri, kalau selain daripada koyak sebab tak ada duit tu, koyak, jangan koyak lah dengan kecaman atau pendapat orang lain lah. Betul. Kita ambil tu sebagai positif lah. Ada je yang orang je macam kecam tapi dia cakap baik. Dia cakap, korang ni kenalah buat macam ni. Ada bagus juga. Sebab kita boleh belajar balik benda tu kan. Sebab kita bukannya pandai sangat. Betul. Sebab kita pun tak boleh menilai diri kita sendiri kan. Orang lain yang menilai kita. Sebab orang lain yang dengar lagu kita dan orang lain yang tengok kita. Macam tu lah. Kita terima sebagai benda tu positif lah. Positif HIV. Okay. HIV. Belakang tu macam sial. Ya, rasa itu saja kot. Terima kasih. Nak lagi? Sikit. Nak lagi? Nak borak apa lah? Okay, terima kasih, Fi. Okay, lain sekali. Terima kasih, Ifan. Alright, terima kasih. Terima kasih, thank you. Terima kasih, ASDF. Jangan lupa support. Boleh ke? Jangan lupa support Expo. Semua karya-karya Expo. Jom bagi aku free yuk. ASDF. Apa ASDF? All start different. Mantap lagi. Terima kasih. Alright, so itu sahaja guys. Jangan lupa like, subscribe dan share kita orang punya video. Dan kalau ada yang nak komen, silakan komen. Kita jumpa di episod akan datang guys. Yeah. Bye.